Halo Sobat Bermotor, kali ini Mimin akan bahas Toyota Allpart kemahalan, coba MPV Honda Stepwagon aja, cuma segini harganya. Toyota Allpart kemahalan, ini rekomendasi MPV premium bagi Anda yang ingin mempunyai mobil mewah tapi dengan harga terjangkau. Mobil MPV yang dimaksud adalah Honda Stepwagon 2023. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam bisa memboyongnya. Dengan desain fitur eksterior dan interiornya yang mewah, dijamin MPV ini tak kalah premium dari Toyota Allpart sekaligus dan Velfire. MPV premium dengan penumpang 7 orang, jarang mobil-mobil premium di Indonesia bisa menentangkan keberhasilan duo Toyota Allpart Velfire. Dilansir dari kanal Auto 5, kini Honda merilis Honda Stepwagon MPV. MPV yang Honda paling gede, kayak apa sih Honda Stepwagon ini? Honda yang bersaing dengan Nissan si kembar dengan Toyota Allpart dan Velfire, Mazda Biante, Nissan Serena, dan Kia Carnival, Hyundai Staria, dan Mitsubishi Delica, inilah Honda Stepwagon MPV terbesar Honda varian yang tertinggi dan premium. Eksterior tampil box yang khas Jepang dengan aura yang sangat keren. Elegan khas desain Honda dengan ekstoritas atau ekstrostatil sliding door pertama di dunia yang membuka penumpang hanya dengan sentuhan jari aja. Dimensi panjang bodi 4,8 meter, lebar 1,75 meter, tinggi 1,84 meter, dan wheelbase 2,89 meter dengan ground clearance 14,5 cm. Tipe premium velgnya 17 inci, 2 ton polished side skirt bergaris warna chrome. Tampil mewah elegan untuk daytime running light karena keren dengan lampu utama wings LED, sennya accelerate bermesin hybrid dengan logo Hondanya bernuansa biru. Sementara bumper bawahnya lebar dengan aksen lubang berbentuk trapezoid dan list chrome lengkap dengan sonar sensornya. Dan grillnya lebar dengan kamera di tengahnya beraksen list chrome mewah. Honda Stepwagon dilengkapi pula radar Honda Sensing di balik kaca depan di belakang spion tengah. Selain itu, lampu belakang full LED tegak lurus memanjang cakep banget. Mobil ini bermesin hybrid. Sinergi motor listrik dengan mesin bensin 1993cc bertenaga 145 HP dan torsi 175 Nm. Mari kita intip keamanannya. Interior warna hitam bernuansa premium, lubang AC-nya unik berbentuk heksagonal. Kecil-kecil di dashboard berbahan kombinasi lapisan empuk dan plastik keras nampak premium. Head unitnya lebar 11,4 inci, touchscreen dengan DVD. Nah, ini istimewanya. Gak ada lagi gear, stick atau tuas personally.
Ganti gigi dan rem parkir cukup mencet tombol aja, termasuk AC triple zone dan dilengkapi dengan colokan USB. Kedua kursi baris kedua dilengkapi logris bisa digeser kanan-kiri, ke kanan dan bisa dimaju-mundurkan kalau kedua kursi dirapatkan bisa muat 3 orang. Sudah ada meja lipat di balik kursi baris pertama. Di samping itu, terdapat layar hiburan 15,6 inci di atasnya. Sayangnya, enggak ada sunroof. Sekarang kursi baris ketiga muat 3 orang dan bisa dilipat rata, lantai dari ujung belakang. Untuk harganya di negara Jepang dijual 3,6 juta yen setara 425 juta. Apakah Honda akan memboyong ke Indonesia atau hanya importer umum seperti Avant Motors atau Prestige Image Motor aja yang memboyongnya ke Indonesia? Kita tunggu saja update-nya.